Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita undang Wakil Kepala Bidang Kurikulum SMA Karangturi, Ibu Yulia Rahmawati, untuk mengumumkan peraih 5 besar nilai sekolah, peminatan IPS dan MIPA SMA Karangturi. Para hadirin berbahagia, saya akan sampaikan peraih 5 besar nilai sekolah tertinggi untuk program MIPA. Peringkat kelima oleh Angelica Florencia Sutawijaya dari 12 MIPA 6 dengan rata-rata nilai 94,04. Peringkat keempat dari 12 MIPA 4 yaitu Angela V. Leonard Hendrawan Herianto dengan rata-rata nilai 94,19. Peringkat ketiga dari 12 MIPA 3 Helena Anggun Cecilia Geng dengan rata-rata nilai 94,24. Peringkat kedua dari 12 MIPA 3 Elisia Alodia Binarto dengan rata-rata nilai 94,50. Dan peringkat pertama diraih oleh Otnil Sanjaya dari 12 MIPA 1 dengan rata-rata nilai 95,40. Mari anak-anakku silakan menuju ke panggung. Berikutnya, peraih 5 besar nilai sekolah dari program IPS. Saya bacakan dari peringkat kelima. Peringkat kelima dari 12 IPS 1 Lois Sebastian Susetia dengan rata-rata nilai 91,67. Peringkat keempat dari 12 IPS 3 Colin Amberdin, ya, rata-ratanya 91,70. Peringkat ketiga dari 12 IPS 2 Jose Adi Citra Sucipto dengan rata-rata nilai 92,10. Selanjutnya adalah peringkat kedua dari 12 IPS 2 yaitu Felita Aisyah Maharani, mohon maaf, 92,21. Inilah peringkat pertama untuk program IPS, yaitu Nurina San Putri Halim dari 12 IPS 3 dengan rata-rata nilai 92,60. Mari anak-anak IPS silahkan segera menuju ke panggung. Sekali lagi kami undang para peraih 5 besar nilai sekolah peminatan IPS dan MIPA untuk dapat segera naik ke panggung. Kepada Ibu Yulia, dimohon untuk berkenan memberikan piala, piagam penghargaan, dan buket kepada peraih nilai terbaik.
Hadirin sekalian, berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada peraih 5 besar nilai sekolah peminatan IPS dan MIPA tahun 2024. Kami ucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 12 peraih 5 besar nilai sekolah peminatan IPS dan MIPA.